Halo guys, balik lagi bersama gue di sini. Oke, sebelum kita langsung masuk ke dalam gamenya, untuk kalian belum subscribe, subscribe sekarang ya guys, dan jangan lupa kalian nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya guys. Oke, hari ini kita akan bermain game Fallout Shelter Online ya guys. Di sini kita akan memakai server si Vault 01 ya guys. Kita langsung masuk ke dalam gamenya. Kita kasih nama dulu guys. Jadi untuk kalian yang belum tahu, ini game sudah resmi rilis di Play Store ya guys. Jadi kalian tinggal langsung download aja sekarang ya guys. Oke, ini disuruh ngedownload dulu sedikit ya. Oke, sudah beres, lagi loading. Masih loading lagi, banyak banget ya loadingnya. Nah, ini sudah masuk ke dalam game-nya. Ini story-nya ya guys, kita skip aja story-nya. Oke, di sini kita sudah masuk ya. Oke, itu energi yang 300 itu ya di atas. Gambar listrik itu energi ya guys. Ini untuk build, kita klik dulu build small power generator ya. Kita build. Oke, sudah kita klik di sini. Oke. Kita klik. Ini kita lihat baca infonya dulu katanya. Langsung kita klik assign. Kita masukin si ini ya. Kita klik info, kita masukin si nuclear physics guys ya. Oke. Kita klik lagi, sudah masuk ini. Oke, kita klik lagi, langsung kita klik crash ya. Oke, sukses. Ini suruh bangun lagi nih guys, small power generator nya kita klik lagi di sini, kita buat lagi, kita klik. Oke, naik level ke level 2 ya. Jadi itu pilih yang kerjanya ya, seperti itu. Kita klik di sini. Kita klik ini go ya. Kita klik dulu si cewek ini. Oke, kita masuk. Nah, ini battle-nya ya, guys. Sudah masuk ke dalam battle-nya. Kita klik dulu nih, ini seperti ini ya, pintu gitu. Oh, lift ternyata guys, ini di ruang bawah tanah ya ceritanya. Wih, ada scorpion guys. Ini kayaknya nunggu penuh dulu yang kuningnya ya, jadi nanti pasti ada special attack-nya nih. Tuh kan special attack-nya. Wih, sakit banget guys. Keren ya. Kemenangan pertama guys. Lumayan kita dapat apa nih? Oh, muka koala kuantum guys. Bahan gitu ya sepertinya. Oke, kita udah kebuka quest nih guys. Buat satu training room katanya. Oke, ini training roomnya kita buat di atas katanya ya. Kita ikuti dulu petunjuknya ya guys. Oke, clear. Kita klik, ini klik dulu info, assign. Kita masukin yang sini. Udah. Kita level up ini guys. Oh, ini dalam 9 detik ya. Oh, bisa diklik langsung beres ya. Oh, ini foodnya cuman 10 kita punya ya. Kita membuat small dinner nih karena foodnya sedikit banget ya. Oh, dapat lagi apa guys foodnya.
Ini kita klik ini, bisa langsung beres ya. Sudah level 3 sekarang ya. Kita tekan di sini ya guys, kita tekan lalu kita taruh di sini ya. Drag atau drag ya. Turunin di situ. Jadi ada orang di situ ya. Biar makan tuh guys. Kita klik. Ras itu buat dipercepat ya, dipercepat ras. Lumayan, kita dapat 457 ya foodnya. Ini kita bisa upgrade lagi ternyata. Wih, langsung di maxin guys, langsung level 5. Kita klik biar langsung beres, soalnya masih free. Biasanya nanti kalau ke depannya sih harus pakai diamond atau apa gitu. Kita klik nih si cewek ini, kita tekan dulu ya caranya, lalu kita turunin di sini atau kita lepasin. Jadi nanti orangnya langsung jalan sendiri otomatis. Ini kita battle lagi guys, battle kedua kita. Lawan apa lagi nih? Apakah bakal lawan Scorpio lagi? Wih, Scorpio sama apa nih? Kepiting itu guys, ini gua nggak tahu nih yang deketin ini apa nih? Semacam serangga juga sama. Lu darah kita sekarat loh. Ini nggak bisa menghindar ya. Ini hampir mati nih karakter kita. Wah, sekarat banget guys, mau hampir mati nih. Dikit lagi banget. Tunggu aja tadi special attack-nya muncul ya. Kalau nggak, wah kita pasti udah end itu tadi, udah mati. Ini quest-nya selesai kayaknya. Dapat cola nih. Ini upgrade aja ya, kita upgrade. Kita klik biar langsung beres ya. Nah, kita naik ke level 4 ya. Ini kita disuruh build lagi. Kita build di sini aja, guys. Kita klik biar langsung beres ya. Center building ya. Ini ada energi lagi. Kita klaim ini beres. Apa nih? Oh, semacam gacha ya guys. Kita klik satu-satu. Wih, dapat karakter baru nih. Kita klik lagi. Lumayan dapat luka cola 10. Oke, dapat electricity ya atau energi ya, 800, lumayan banget itu guys. Ini semacam lab gitu ya, laboratorium gitu tempatnya tuh. Wih, apa nih bunyi nih? Kita ini mulai masuk keluar ya guys. Soalnya ini ruangannya ternyata bawah tanah ya. Kita ini aja ya guys, kita skip. Si Jenny nih. Ada orang di luar dua. Siapa ya? Tamu. Keluar lagi satu, ngobrol jarak jauh kayak physical distancing ya guys. Ditutup lagi guys, ini bisa di upgrade. Kita upgrade ya, pakai energinya 500, kita udah punya 2000. Kita klik langsung beres. Kita bangun lagi nih guys, udah support nih, kita belum punya. Kita klik, kita buat di sini, kita klik biar langsung beres. Oke, dan misinya beres, tinggal satu lagi nih. Tadi yang support gue tuh, oh ini bahannya nggak ada ternyata guys. Ini udah full semua ya. Ini kita klik diambil dulu, ini udah dapet
Ini kita update dulu, guys. Oh, nggak bisa ini radio studionya kita belum punya ternyata. Lumayan dapat energi. Ini ability-nya ya, guys. Sudah kita buat tadi tuh radio ya, radio apa namanya? Nah, ini radio studio nih. Kita nggak punya bahan ininya ya, guys. Low frequency transistor-nya. Kita mesti cari dulu nih. Oh, ini karakter-karakternya yang udah kita punya ya, guys. Ini masih waiting si Struggles. Ini kita mesti buka pintunya nih, bagaimana nih buka pintunya ya? Di update pun nggak bisa, guys, ternyata. Ini ada skinnya juga tapi masih kekunci ya, guys. Ini di questnya coba ya kita lihat. Disuruh build apa? Gua nggak baca tadi. Oh, living quarters ya. Ntar di sini ada living quarters. Ini guys, kita harus bikin living quarters tadi katanya, guys. Yang ini nih kita harus bikin ini. Kita bikin di mana ya? Di sini aja, guys. Kita bangun, kita klik. Oke, isinya beres. Ini tekan drag seperti tadi, tekan langsung keluarin. Nah, seperti itu ya, guys. Pintunya dibukanya pakai ini ya, guys. Pakai mesin. Kayaknya berat banget tuh. Nah, kita sekarang udah kebuka fitur baru yaitu map ya. Kita klik dulu di mapnya. Kita skip aja di sini. Nah, kita disuruh ke Sanctuary Hills ya. Kita go. Battle-nya sekarang bertiga, guys. Kita nggak sendiri lagi ya. Ada monster apakah di sini? Kita coba ke bawah dulu, guys. Kita turun ke bawah. Nah, ini guys, bukan monster ya. Jadi orang nih, kayak semacam bandit gitu ya. Ini ada, kita udah di support nih. Ini skillnya udah kebuka tapi musuhnya keburu meninggal ya, guys. Masih banyak ini musuhnya, guys. Kita maju loh dulu ke sini. Coba kita cari di bawah, mungkin ada ya. Nah, ini ada robot, guys, semacam robot ya. Kita klik di sini. Apa nih? Oh, hidden rescue ya. Oke, dapat tuh, guys. Ini ada musuhnya di depan nih. Apa nih? Ngeluarin bendera si supportnya. Kayak bendera menyerah ya. Lucu banget. Masih adakah musuhnya ini? Kayaknya udah beres sih, guys. Kalau menurut gua udah habis musuhnya. Nah, kita ternyata menyelamatkan si Alice ya. Masih ada, guys, ternyata, guys. Oke, coba pasti di bawah ini pasti ada nih. Kita turun dulu ke bawah ya. Suaranya tegang banget ya, guys. Apa nih? Ada itu mundur. Oh, beres. Jadi kita harus ke bawah nih ternyata ya. Kita stay. Hadiah-hadiah tersembunyi nih, guys.
Ini kita kayaknya bisa diambil nih guys ini. Nih. Kita klik tuh kan. Ada lumayan bahan-bahan guys. Ini di atas juga masih ada nih. Kita klik ke atas ya. Kita ambil-ambil dulu guys hadiahnya guys. Jadi untuk berbenda pindah tempat kalian klik aja langsung di tempatnya ya guys. Seperti misalnya kita mau keluar, kita klik aja di sini. Oh nggak bisa terlalu jauh, jauh juga ya. Kita mesti naik tangga dulu ternyata. Kalau ke sini bisa nggak? Oh nggak bisa ternyata guys. Cuman bisa keluar sini doang. Ini udah beres, kita bisa keluar. Kita klik aja gambar yang ada orangnya itu ya, tip. Tadi kita semacam nyari loot ya. Beres nih guys. Nah tadi kan orang ini, si Ali ini kita selamatin. Oh ternyata disuruh ke tengah ya. Gua pikir tadi disuruh ke depan. Nah taruh di situ, oke. Dia masuk. Oke di sini kita ambil dulu quest yang sudah beres tadi ya. Oke di sini kita suruh join ya, join vault. Kita suruh upgrade si Alinya ke level 5 ya. Tapi masih belum bisa di upgrade ini guys. Si Alinya ya. Nanti aja ya. Ya udah guys, cukup sekian aja ya video gameplay dari game ini. Terima kasih udah yang sudah menonton. Thank you dan see you in the next time. Bye bye.